Sulawesi satu merupakan piloting ya, maksudnya sebagai intervensi dari Badan POM, khususnya Balai POM Kupang di tahun 2024. Nah, jadi kegiatan ini kegiatan program prioritas nasional, ada desa, pesa, dan sekolah. Kebetulan di Manggarai Timur ada 10 sekolah, salah satu termasuk di Kabupaten Sangku. Jadi kami memang benar melihat dari ibu juga antusiasnya luar biasa, sampai teman-teman terakhir yang kita datang monitoring saja sampai malam kami ditunggu, padahal sudah gelap sekali. Tapi terima kasih, kami berharap komitmen ini tidak hanya sampai hari ini ya, maksudnya terus berlanjut sampai di tahun 2020 dan seterusnya. Sampai seterusnya. Nah, karena kami Balai POM Kupang tahun depan itu ada lagi masih pengawalan, Bu. Jadi kami akan masih datang lagi. Kami tetap akan melakukan pengawalan, tetap masih berlangsung terus kegiatan. Dan hari ini kami melakukan sertifikasi. Mungkin kalau sertifikasi yang di sekolah-sekolah kan mungkin mereka datang ya, kayak tim sertifikasi atau apa. Nah, ini kami sama, tapi ya, tapi ini kita sertifikasinya terkait PEJAS. Jadi mudah-mudahan kita dapat nilai sempurna, Bu, minimal 70. Mudah-mudahan bisa lewat 70 dan itu berhak untuk sertifikat. Nanti sertifikat diserahkan pada saat kami ada kegiatan monetisasi, tapi desa nanti kita selingi, nanti kita masuk lagi sekolah. Kalau tahun lalu kita pertemuan, Bu, cuman untuk tahun ini karena kemarin ada arahan dari Kemenkeu kan suruh pemotongan anggaran, Bu, ya. Jadi banyak anggaran kami juga yang dipotong untuk perjalanan. Nah, jadi kami cukup tim kemarin yang datang ini membagi dua tim, satu Nagekeo, jadi Ibu Rosa di Nagekeo, saya di Manggarai Timur dengan Pak Cahaya, Ibu Rosa dan Ibu Megel. Jadi kita berbagi biar minggu ini juga selesai monitoring juga semua, sertifikasi juga sama. Mungkin itu dari kami, mudah-mudahan kita sertifikasi cepat, lancar, berjalan dengan baik dan nilainya maksimal. Nah, nanti yang seperti kekurangan tadi kami infokan, kita bisa push memang satu minggu. Ibu Ubasta bisa ke Basti ya, Ubasti bisa kirim ke saya. Kayaknya kalau ini bilang, ini kekurangan ini, nanti biar kita langsung lihat hasilnya.